menjawab pertanyaan dari Bang. Pertama, jaring-jaring balok melalui benda konvek. Kertas karton yang dilipat menjadi balok. Kedua, menentukan turunan rumus luas permukaan balok sama dengan luas permukaan balok. 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. 3 menentukan jarak tertentu untuk mengetahui turunan rumus luas balok dan menghitung volume balok. Volume sama dengan P kali L kali T. 4. Menentukan hubungan antara diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal dalam bangun ruang sisi datar dan menentukan panjang diagonal ruang, diagonal bidang, dan luas bidang diagonal. Hubungannya kalau diagonal ruas garis dalam kubus hanya bentuk garis. 5. Menghitung volume bangun ruang sisi datar gabungan dengan rumus volume balok sama dengan P kali R kali T. 6. Menghitung luas permukaan bangun sisi datar gabungan dengan rumus sama dengan 2 kali P kali L tambah R kali T. Selamat siang, kami akan menanyakan pertanyaan kubus. Jaring-jaring kubus melalui benda konkret, kertas karton yang dilipat menjadi kubus, menemukan turunan rumus luas permukaan kubus dan menghitung luas permukaan kubus dengan rumus LP kubus L sama dengan 6S2. Menemukan volume tertentu untuk mengetahui turunan rumus volume balok dan menghitung volume kubus dengan rumus V kubus sama dengan S kali S kali S kali S. Menemukan hubungan antara diagonal ruang, diagonal bidang, dan diagonal dalam bangun ruang sisi datar dan menentukan panjang diagonal ruang, diagonal bidang, dan luas bidang diagonal. Hubungannya kalau diagonal ruas garis di dalam kubus hanya bentuk garis. Menghitung volume bangun ruang sisi datar gabungan dengan rumus V kubus sama dengan S kali S kali S. Menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan dengan rumus LP kubus L sama dengan 6S2. Sekian, terima kasih.